Pertamanya sukalah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sempena dengan majlis perasmian beberapa sekolah agama yang terdapat dalam kawasan Parlimen Air Hitam yang kita adakan di perkarangan Sekolah Agama Kampung Parit Bingan pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya kepada Yang Berhormat Dato' Haji Samsul Bari selaku Pengurus Ketua UMNO Bahagian dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Semarang. Itu juga kepada Yang Berhormat Dato' Sri W. Kasiong selaku Ahli Parlimen dan kepada pihak sekolah-sekolah agama yang terlibat, khususnya Sekolah Agama Kampung Parit Bingan yang menjadi tuan rumah yang telah dapat sama-sama menjayakan majlis kita pada hari ini. Sesungguhnya saya amat gembira mendapat peluang sebegini kerana ia membolehkan saya dalam lawatan sebegini mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan rakyat negeri Johor yang terdapat dalam kawasan ini. Bukan sahaja untuk kita bersilaturahim, tetapi ia juga berpeluang untuk saya bertanya khabar bagaimana keadaan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih-lebih lagi kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Sebagai umat Islam kita berhari raya, maka untuk itu saya rasa tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat hari lebaran. Semoga lebaran pada hari ini dan Ramadan yang telah berlalu meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga segala pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan yang lepas diterima olehnya sebagai amalan soleh. Amalan yang akan menempatkan kita di kalangan golongan abrar, yaitu mereka yang sentiasa mendapat limpahan rahmat dan pengampunan daripadanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, majlis yang kita sama-sama saksikan pada hari ini adalah satu majlis yang menyaksikan pelaksanaan satu lagi agenda dan tugas penting oleh kerajaan negeri, iaitu memenuhi kehendak keperluan masyarakat Islam untuk mendapat pendidikan agama yang baik dan sempurna dalam negeri Johor. Dan pada masa yang sama, majlis ini menyaksikan bagaimana kerajaan menyempurnakan tanggungjawabnya untuk menyiapkan pembinaan sekolah-sekolah agama tersebut. Dan semua usaha yang dilakukan ini, agenda dan tugas yang kita buat ini, matlamatnya tidak lain tidak bukan, iaitu untuk memantapkan usaha menyediakan sistem pendidikan agama di negeri Johor ini yang lebih tersusun, lebih selesa dan juga lebih kemas. Dan hari ini apa yang kita lakukan di Kampung Parit Bingan ini, rasmian sekolah agama di kawasan ini adalah merupakan majlis yang pertama penyerahan semua sekolah agama yang terdapat di negeri Johor yang telah dapat kita siapkan. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih setinggi tahniah bukan saja kepada penganjur
tetapi kepada pihak KPRJ, kepada pihak Jabatan Agama Islam, kepada Esko Agama Islam yang telah memasti dan menentukan semua sekolah-sekolah agama ini dapat disiapkan sebagaimana ikut perancangan dan jadual oleh kerajaan negeri. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kerajaan negeri telah serahkan kepada pihak KPRJ lebih kurang dalam tahun 2015 bagi menyempurna dan menyiapkan sebanyak 77 buah sekolah agama yang tidak siap dan berhadapan dengan masalah. Kalau kita masih ingat beberapa tahun yang lepas, jadi pada hari ini saya ingin nyatakan bahawa kesemua 77 sekolah agama yang kita pertanggungjawabkan kepada anak syarikat kerajaan negeri semuanya telah dapat kita siapkan. Dan majlis hari ini yang pertama kita serahkan, dan saya ucapkan tahniah kepada masyarakat Islam di Air Hitam, lebih-lebih lagi kepada wakil-wakil rakyat Air Hitam, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri, khususnya kawasan Semarang, yang telah berusaha memperjuangkan supaya sekolah agama itu dapat disiapkan seperti dalam perancangan. Dan hari ini kita akan menyaksikan 5 sekolah agama tersebut diserahkan dan untuk mula menjalankan tanggungjawab mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah tersebut. Ianya termasuklah sekolah agama di Parit Bingan yang kosnya adalah sebanyak 3.5 juta ringgit sekolah ini. Itu juga di Parit Semok berharga 2.299 juta ringgit. Di Air Hitam sendiri 3.611 juta ringgit. Di Kampung Seri mendapat 3.654 juta ringgit. Dan di Taman Kota 5.821 juta ringgit. Kesemuanya kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak 19 juta ringgit bagi membina sekolah-sekolah agama dalam kawasan Parlimen Air Hitam. Jadi saya ucapkan tahniah kerana daripada jumlah 77 itu, Air Hitam yang paling banyak mendapat sekolah agama. Dan selepas ini kerajaan negeri akan mula membina beberapa lagi sekolah agama di bawah Pasal 5. Dalam Pasal 5 kita akan membina 30 sekolah agama yang baru, iaitu meliputi 8 sekolah baru, 17 bangunan baru dan 5 bangunan tambahan yang kerajaan negeri akan peruntukkan sebanyak 240 juta ringgit. InsyaAllah kita akan mula membina Pasal 5 dalam tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya saya percaya semenjak daripada dahulu lagi kerajaan negeri Johor mengambil tanggungjawab untuk menyediakan satu sistem pendidikan agama yang meluas dan membangun berbanding dengan negeri-negeri yang lain yang terdapat dalam negara kita pada hari ini. Dan hari ini kita bersyukur kerana sekolah agama kita telah pun capai umur 100 tahun. Dan hari ini kita mempunyai sebanyak hampir 600 buah sekolah agama. Dan itu merupakan satu pencapaian yang membanggakan bagi negeri Johor, khususnya dalam konteks menyediakan sistem pendidikan sekolah agama dalam negara kita. Tetapi itu saja bukanlah satu kejayaan, satu-satunya sahaja kejayaan yang boleh kita banggakan di negeri Johor pada hari ini. Memang benar, kita telah pun capai umur 100 tahun
sistem pendidikan agama di Johor. Tetapi yang lebih penting daripada itu, melalui penyediaan sistem pendidikan agama di Johor inilah, maka apa yang kita saksikan, kita dapati masyarakat Melayu Islam di Johor ini merupakan masyarakat yang sangat sederhana, masyarakat yang moden tetapi Islami, masyarakat yang membangun tetapi bermoral, masyarakat yang berbudaya tetapi tetap kekal mematuhi syariah. Dan inilah sumbangan yang paling besar yang kita dapati di dalam negeri Johor, sumbangan sistem pendidikan agama kepada masyarakat Islam yang ada dalam negeri kita pada hari ini. Dan dalam kita berbangga mengenai pencapaian-pencapaian itu, bukan sahaja dari segi usia tetapi dari segi kesannya adanya sistem pendidikan agama yang sedemikian, kita perlu menginsafi dan menyedari bahawa itu bukannya merupakan tanggungjawab dan fokus yang kita berikan dan sudah memadai apa yang telah kita capai pada hari ini. Kita perlu beri perhatian kepada perkara-perkara lain yang hari ini sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sebenarnya berhadapan dengan banyak cabaran. Dan ini menyebabkan sebenarnya matlamat kita dan tugas kita masih lagi belum selesai. Kita mungkin telah dapat menyiap dan membina sekolah-sekolah agama sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat kita. Tetapi itu tidak cukup. Kita berhadapan dengan banyak lagi cabaran yang lain. Antaranya, seperti mana yang kita tahu, masa kita kini telah berubah, lebih-lebih lagi dengan dunia kesan daripada globalisasi, tidak lagi seperti dahulu. Hari ini untuk menjadi seorang Islam Muslim yang sederhana dan moden saja tidak mencukupi, apatah lagi kalau kita menjadi seorang Islam yang sekadar faham akan fikah dan juga fardu ain. Pasti sukar untuk kita mendepani cabaran yang lahir daripada kesan globalisasi yang mengganas pada hari ini. Jadi semata-mata kita menambah jumlah sekolah agama sahaja tidak memadai untuk kita menyiapkan anak-anak kita sebagai seorang Muslim yang berjaya dunia dan akhirat. Dan atas kesedaran itulah, selain daripada kita kerajaan negeri komited untuk menyediakan sekolah-sekolah agama, saya suka berkongsi dengan masyarakat umat Islam khususnya di negeri Johor ini bahawa kerajaan negeri juga amat komited untuk melakukan pengislahan dan pembaharuan kepada sistem sekolah agama yang terdapat di negeri kita pada hari ini. Kita mesti memberi wajah baru kepada pendidikan Islam dan institusinya di negeri Johor pada hari ini. Sistem sekolah agama kita yang selama ini telah banyak berjasa, kita perlu melakukan transformasi terhadapnya. Dan ini kerana beberapa sebab. Pertamanya, antaranya kerana persekitaran global yang saya nyatakan tadi menuntut kita untuk membuat perubahan pengislahan kepada sekolah agama.
Kita tidak boleh membiarkan institusi yang paling penting untuk ummah kita seperti sekolah agama ini kekal kaku, lesu dan juga ketinggalan zaman. Kita perlu beri perhatian agar sekolah dan sistem pendidikan agama di Johor ini diubah agar bersifat sezaman. Ia mesti relevan dan selari dengan kepantasan maklumat yang datang. Kita memerlukan sistem pendidikan agama yang boleh menggunapakai segala lambakan pengetahuan dan maklumat di sekeliling kita dan bukannya dilemaskan olehnya. Kita memerlukan sistem yang luas, progresif dan sistem yang boleh memanfaatkan segala bentuk aplikasi dan pendekatan moden untuk mengukuhkan kepahaman anak-anak kita terhadap Islam. Sistem pendidikan agama yang boleh menarik minat generasi digital atau kini dikenali sebagai generasi Z. Jadi sesungguhnya kita perlu pastikan pendidikan agama kita mengguna pendekatan yang selari dengan zaman, menggunakan digital, aplikasi moden dan sebagainya. Dan sememangnya kerajaan negeri sedang membuat pilot projek di 1-2 sekolah agama. Mungkin satu hari apabila anak-anak kita belajar di sekolah agama semuanya menggunakan aplikasi moden, komputer, iPad dan sebagainya. Kita sedang buat di test ujian di 1-2 sekolah agama. InsyaAllah setelah dibentangkan, kalau ianya benar-benar kita telah dapat memenuhi segala keperluan dan sebagainya, kita boleh aplikasikan ke semua sekolah agama yang terdapat dalam negeri Johor pada hari ini. Kita mahu supaya pelajar bila datang ke sekolah agama dalam keadaan yang teruja, bukan dipaksa tetapi mereka suka untuk datang ke sekolah agama. Kerana kita mahu supaya dalam kita mempunyai pendidikan yang formal, kita menganggap sekolah agama ini juga sebagai satu sekolah yang boleh menyumbang dari segi menyediakan anak-anak kita pendidikan yang menyeluruh, sama ada untuk menjayakannya di dunia ataupun di akhirat. Kita mahu supaya sekolah agama ini bukan sekolah sisipan, bukan sekolah sampingan, bukan sekolah sekunder. Kita hendak sekolah agama memainkan peranan melengkapkan sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan yang ada pada hari ini. Dan inilah yang menjadi perhatian kerajaan negeri supaya anak-anak kita di Johor ini mendapat pendidikan yang seimbang, mendapat pendidikan yang komprehensif. Dan pada masa yang sama kita juga berharap sekolah agama dapat membongkar bakat dan potensi pelajar-pelajar yang kita hantar untuk mengikuti pengajian dalam sistem kita pada hari ini. Kita mahu supaya sekolah-sekolah agama kita dapat melahirkan pemimpin masa depan yang berketerampilan dan juga berjiwa rakyat. Kita mahu semasa mereka mengikuti pengajian dalam sistem kita, kita bukan sahaja dapat menyubur nilai dan akhlak mereka, tetapi kita juga dapat mengajar anak-anak kita untuk memimpin. Dan sudah tentulah apabila kita mengangkat sekolah agama kita, ianya bererti kita mengangkat peranan agama Islam kita. Kita dapat lihat bagaimana Islam memainkan peranan yang besar
dalam politik, dalam ekonomi, dalam pembangunan bangsa kita. Kita dapat lihat bagaimana kita dapat membangunkan sistem perbankan dan juga kewangan Islam sehingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pasaran kewangan Islam berstatus global dan juga terbaik di dunia. Maka sudah semestinya dengan kuasa yang ada, kita juga boleh lakukan untuk pendidikan Islam. Jadi atas sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak semua bersama-sama secara gigih berfikir tentang masa depan sekolah agama kita agar ia terus berkelangsungan dan juga relevan. Saya nak pastikan agar setiap anak-anak kita yang masuk sistem sekolah agama akan mendapat pendidikan terbaik, bimbingan terbaik dan juga perhatian terbaik, bukan sahaja daripada sekolah, bukan sahaja daripada kerajaan, tetapi daripada sistem yang kita sediakan pada hari ini, agar mereka akan terbentuk menjadi insan yang baik, insan yang kamil, insan yang soleh dan insan yang budiman. Itulah hasrat dan harapan kerajaan negeri terhadap masyarakat Islam, terhadap anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Dan sudah tentulah hasrat dan matlamat kita dalam menjayakan perkara ini, kita tidak letakkan hanya kepada para pendidik dan penggerak sekolah agama yang terdapat dalam sistem kita. Kalau kita letakkan hanya kepada guru dan juga kepada sekolah, tidak mungkin kita mampu untuk menterjemah dan merealisasikan perkara tersebut. Saya berharap supaya setiap kita yang ada pada hari ini, sama ada sekolah, guru, ibu bapa, pemimpin masyarakat, sesiapa sahaja yang ada pada hari ini, kita semua khususnya sebagai orang Melayu Islam di Johor, kita perlu ambil tanggungjawab ke atas semua sekolah agama yang terdapat dalam kawasan kita dan negeri kita pada hari ini. Tugas kita ialah untuk memastikan sekolah agama kita dapat bertahan dan berkelangsungan. Tugas kita ialah untuk memastikan sekolah agama kita kekal sebagai benteng terbaik orang Melayu, orang Islam di negeri Johor. Benteng moral Melayu Islam, benteng kepada sebuah pembangunan yang seimbang, benteng yang menjadikan kita masyarakat yang sederhana dan juga rasional tetapi bersatu, berkuasa dan juga kuat. Dan yang lebih penting, sekolah agama harus menjadi benteng yang akan membuktikan kesungguhan azam dan iltizam mengekalkan negeri Johor sebagai negeri Islami, insya-Allah. Dan saya berharap ianya mendapat sokongan kita semua umat Islam yang ada pada hari ini. Dan perkara ini menjadi ikrar dan iltizam pentadbiran saya bahawa sekolah agama kita mesti kita pertahan dan bangunkan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan atas sebab itulah, dalam pertemuan saya dengan guru-guru agama Kerajaan Negeri Johor beberapa hari yang lepas, saya telah menyatakan komitmen dan jaminan selagi inilah kerajaan yang disokong oleh rakyat, kita akan beri perhatian bukan sahaja kepada sistem pendidikan agama tetapi juga kepada kebajikan
guru-guru agama yang terdapat di negeri Johor pada hari ini. Kita juga akan terus baiki dan tambah baik ratusan sekolah agama yang ada dalam negeri kita. Kita akan mengatasi dan selesaikan semua masalah pembangunan yang tergendala. Kita akan semak dan naikkan ganjaran dan imbuhan guru-guru sekolah agama. Pendek kata, kita akan terus memberi pembelaan kepada kebajikan guru-guru yang mendidik anak-anak kita dalam sistem sekolah agama yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, atas sebab itulah saya mengajak semua untuk bersama-sama dengan kerajaan negeri, tanpa kemahuan dan iltizam di pihak kerajaan negeri, apa yang saya nyatakan ini hanya akan tinggal sebagai cita-cita kosong. Lebih-lebih lagi, kita harus faham bahawa untuk kita menyediakan pendidikan yang baik, sistem agama yang baik, sistem pendidikan agama yang baik, yang moden dan maju, ia amat memerlukan dasar dan dana yang berterusan daripada kerajaan. Jika kerajaan yang ada tidak mempunyai kefahaman ataupun matlamat yang jelas, tidak ada dasar, apatah lagi kalau kerajaan itu tidak menyediakan dana, maka apa saja yang kita katakan pada hari ini, ia hanya merupakan retorik ataupun janji yang kosong. Jadi atas sebab itulah, saya berharap supaya kita semua menyokong aspirasi dan usaha. Kerajaan negeri sangat jelas dalam soal ini, kalau kita nak bandingkan dengan mana-mana pihak yang lain. Jadi atas sebab itulah, saya berharap jika kita memahami, menerima perkara ini, dan jika kita ingin supaya pendidikan Islam terus subur berperanan sebagaimana selama ini di Johor, maka sama-samalah kita berusaha untuk menjayakan perkara ini. Kita mempertahankan apa yang tadi disebut oleh Yang Berhormat Dato' Haji Shamsul Bahri. Faham-fahamlah tuan-tuan dan puan-puan. Kita mempertahankan apa yang telah kita buat, apa yang ada di hadapan kita pada hari ini. Kalau kita mahu supaya pendidikan Islam kita terus kuat dan subur, terus berperanan, terus menjadi benteng moral masyarakat Melayu Islam yang berhadapan dengan pembangunan dan kemajuan, dan yang paling penting, terus Johor ini sebagai sebuah negeri yang Islami. Bukan negeri Islam, not the Islamic state, tetapi pembangunan karakter jati diri yang dididik oleh Islam. Islam yang mengajar umatnya supaya bersederhana, hormat menghormati, bertoleransi antara satu dengan yang lain. Jadi inilah saya berharap supaya kita dapat bersama-sama dalam soal ini. Kita perkukuhkan kerjasama permuafakatan antara kita, dan insyaAllah jika ini dapat kita lakukan, maka kita sudah tentulah akan dapat menjayakan negeri dan masyarakat kita, dan seterusnya negara kita di masa-masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan untuk saya hadir dalam kawasan Parlimen Air Hitam pada pagi yang berbahagia ini, khususnya di Kampung Parit Bingan pada pagi yang berbahagia ini. Parit Bingin. Saya percaya hujan yang ada pada hari ini merupakan hujan rahmat untuk kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan banyak lagi rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kawasan kita dan juga kepada negeri kita. Dengan kata-kata itu, dengan sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih
dengan doa semoga negeri kita Johor ini insya-Allah akan menjadi negeri yang sentiasa mendapat limpahan rahmat dan pengampunan daripadanya. Saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya merasmikan 5 buah sekolah agama yang terdapat dalam kawasan Parlimen Air Hitam pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.